Allah, berat nak mati sebenarnya. Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Mr. Chilabai. So, untuk vlog kali ini aku nak memperkenalkan satu lagi gadget untuk tujuan studio aku, iaitu speaker untuk PC. So, untuk kali ini aku telah membeli speaker daripada Logitech model Z337 Bluetooth, di mana speaker ni boleh kita synchronize kan ataupun kita boleh connect dengan apa-apa device yang mempunyai Bluetooth. So, umpamanya macam kita gunakan phone untuk mendengar muzik, kita boleh direct terus ke speaker tersebut. Tapi sebenarnya aku bukan nak cerita ataupun nak review tentang speaker ni. Yang ni aku simpan dulu. Dan sebenarnya untuk vlog kali ni aku nak memperkenalkan satu lagi speaker PC daripada Logitech juga, tapi model yang lain. Allahuakbar. Ini dia yang aku nak review sebentar lagi dan unboxing. So, korang tunggu selepas ni. Sebab apa aku ada dua speaker di atas meja ni sekarang? Sebab aku nak menggantikan speaker lama aku, iaitu daripada Altec Lansing, dan dah beberapa tahun dah lama dah. So, speaker tersebut dah buat masalah sikit. Jadi, aku terpaksa mencari yang baru untuk tujuan menggantikannya lah. Jadi, inilah dia salah satunya. Ini dan ini. Tapi, sebenarnya macam mana boleh ada dua? Bukan dua-dua ni aku akan pakai. Mulanya aku beli speaker yang daripada model Z337. Lepas tu, aku dah test. Aku tak berpuati dengan power yang ada pada speaker yang ini untuk kegunaan aku, sebab dia tak standing dengan Altec Lansing yang aku pakai sebelum ni. So, agak kecewa juga sebab silap aku juga. Aku tak tengok dia punya power, subwoofer dia apa semua. Jadi, aku tengok daripada review orang dan pada review di channel YouTube Mat Saleh dan beberapa lagi di dalam Malaysia ni, nampaknya macam bagus. Tapi bila aku beli, aku test, sangat-sangat mengecewakan. Dia tak sama standing dengan Altec Lansing aku sebelum ni, iaitu Altec Lansing VS4121 kalau tak silap aku model dia. So, aku pack balik dan mungkin aku akan bagi pada wife aku untuk kegunaan dalam bilik master bedroom. So, dengan kekecewaan tu, aku terpaksa membeli satu lagi model daripada Logitech, iaitu Z623. Yang ini model ni agak lama lah, dah dikeluarkan agak lama. Tapi bagi aku, dari segi kualiti, ianya aku harapkan ia lebih bagus daripada yang ini dan standing ataupun lebih lagi daripada Altec Lansing. So, aku belum try lagi dan aku belum lagi unboxing Logitech ni. So, lepas ni aku akan buka dan kita tengok apa rupanya, dan mungkin aku akan test dan tunjukkan korang kualiti antara dua ni dan kualiti Altec Lansing, insyaAllah. Okey, yang ini aku simpan dulu. So, kita bercerita tentang Logitech Z623 ni. Dari segi ciri-ciri yang terdapat, salah satunya yang mungkin aku akan puas hati, iaitu dari segi power dia 400 watt berbanding yang tadi ianya cuma 80 watt sahaja. Nampak tak beza dia antara 400 dengan 80 watt. Aku harapkan yang ini berlipat kali ganda lebih bagus daripada speaker sebelum ni. Selain tu, ciri-ciri yang terdapat pada Logitech ni, ianya mempunyai ciri-ciri THX, iaitu kalau korang biasa dengan audio, THX biasanya kita boleh rasai, kita boleh dengar kualitinya semasa di dalam panggung wayang. Kebanyakan panggung wayang menggunakan Dolby ataupun THX. So, yang ini mempunyai ciri-ciri THX. Kalau korang boleh tengok daripada kotak ni, dengan adanya 3 part sahaja, so kita boleh mengurangkan penggunaan ruang di atas meja komputer kita. Macam aku akan letakkan subwoofer aku pada bawah meja, dan dua satellite speaker ni aku akan letakkan kiri kanan monitor kita. Inilah dia Logitech Z623 yang baru lagi aku beli bagi menggantikan Altec Lansing VS4121 aku yang telah aku gunakan lebih daripada 10 tahun sebenarnya. So, memang dah sampai masa untuk aku menggantikannya.
Dari segi harga yang ditawarkan untuk set ni, aku dapat agak murah jugalah. Tapi ada lagi murah sebelum tu. Cuma aku terlepas peluang, terlepas tarikh sebenarnya. Aku dah letakkan pada troli di Shopee. Kononnya nak beli pada satu hari tu. Tapi sebab delay, tunggu. Nak beli ke tak nak? So, bila sampai masa yang aku nak beli, harga dah naik sedikit. Sebenarnya, harga ni kalau ikutkan sebelum yang harga paling murah aku boleh dapat hari tu dalam RM380 setelah aku tolak dengan Shopee Coin dalam RM10 macam tu. So, harganya pada masa tawaran tu dalam RM39 lebih kurang macam tu. Itu harga paling murah dan sebab aku lambat hari tu, so harga dia dah naik kepada RM420. Jadi aku agak kecewa jugalah time tu. Aku fikir-fikir macam malas lah nak beli lah, harga tengah mahal kan. Tapi esoknya Shopee offer lagi, ataupun seller daripada official Logitech ni offer lagi pada harga RM399 dan dengan tambah pengantaran apa semua, so aku dapat dalam RM415 macam tu lah. Dan aku tolak lagi dengan coin Shopee, so pergi balik dalam RM399. Kalau ikut harga retail pada seller-seller yang terdapat di dalam Shopee, ianya melibatkan sampai harga RM400.5 pun ada, ataupun ada yang lebih lagi, sampai RM500 lebih pun ada. Tapi korang kena pandai mencari seller-seller yang lebih trusted seller, sebab kita takut dari segi packaging ataupun sampainya speaker ni takut banyak kerosakan. So macam untuk Logitech, aku prefer untuk beli di authorized dealer ataupun authorized seller Logitech tu sendiri. So walaupun lambat sikit pengantaran, tapi kita berpuas hati sebab kita beli daripada original seller. Okay, aku akan unboxing sekarang. Okay, korang boleh tengok dekat tepi kotak ni, dia ada bagi manual dan cara-cara untuk memasang kabel pada speaker yang terdapat ni. Aku tak tahu macam mana nak buka ni sebenarnya. Oh, yang ini satellite speaker dia. Ada manual. Macam mana aku nak tarik pun aku tak tahu. Inilah dia. Subwoofer dia saja besar ni. Kita tengok apa ada dalam kotak ni pula. Kita ada beberapa kabel dan jack untuk audio. Okey, satellite speaker yang pertama dan yang kedua. Yang ini pun dah agak berat. Okey, kita letak tepi dahulu. So, inilah dia speakernya. Simple ya. Dua satellite speaker, satu subwoofer, satu kabel dan satu manual. So, aku akan buka satu persatu. Kita buka yang subwoofer punya plastik pula. Inilah dia speaker yang baru aku beli, dan aku akan gantikan speaker lama aku daripada brand Outer Lansing. So aku harapkan speaker kali ni lebih memberikan aku satu kepuasan dalam mendengar muzik ataupun membuat editing nanti. So inilah dia, ada dua satellite speaker dan satu subwoofer. Korang boleh tengok yang ini depan ni, satu speaker dia dan tepi dia ada lubang mengeluarkan bunyi dan angin dekat sini. Macam ni lah keadaan dia. So, macam mana aku nak letak dekat bawah untuk aku dapatkan dua benda ni yang berfungsi secara betul, aku tak sure lagi. Sebab aku rasa memang ngam-ngam je ni. Tapi memang Logitech antara salah satu brand ataupun jenama yang terbaik untuk sistem audio. So aku memang percaya dengan mutu pada Logitech ni. Cuma
korang kena pastikan watt yang ada pada speaker ni yang menentukan kekuatan satu-satu speaker dan kualiti satu-satu bunyi. Tapi sebenarnya ada lagi yang lebih bagus tapi melibatkan kos yang lebih tinggi, sampai $700-800 lebih pun ada daripada brand Logitech. So aku tak nak membazir sampai tahap tu. Tapi tak tahulah, kalau kualiti ni pun sampai 400 watt pun masih lagi tak menepati ciri-ciri ataupun apa yang aku harapkan, aku tak tahulah. Mungkin aku kena keluar lagi modal ke, tu tak tahu lagi. So aku harapkan Logitech Z623 ni memberi satu kepuasan yang baru untuk aku dari segi audio. Yang dia menggunakan kabel. Kalau korang tengok ni, mesti korang fikir kabel untuk monitor dulu-dulu kan. Tapi itulah yang digunakan untuk set audio kali ni. Dan yang lain tu macam biasa, ada ni jack yang daripada PC masuk ke speaker, ke subwoofer ni nanti. Aku akan review Z337 Bluetooth, iaitu speaker daripada Logitech yang aku beli sebelum ni, yang agak kecil powernya, untuk korang juga kan, panduan kepada korang sebelum korang membeli. Ia mempunyai satu kualiti yang bagus juga sebenarnya. Cuma untuk aku, aku dah biasa menggunakan outer lensing yang lebih besar power dia. Sebab tu aku boleh katakan ia tak standing dengan outer lensing aku sebelum ni. Sebab dari segi power pun memang agak berbeza. Jadi bagi mereka yang untuk sekadar nak mendengar lagu, untuk speaker PC pun tak ada masalah sebenarnya. Sebab aku dah ada benchmark kualiti bunyi dan power yang aku harapkan. So itu yang aku tak dapat nak comparekan antara outer lensing dengan Z337 Bluetooth tu. So yang dengan adanya yang model yang baru ni, aku harapkan ianya sama ataupun lebih daripada outer lensing. Kita akan test lepas ni nanti. So bagi mereka yang ingin membeli dan menukar speaker yang baru ataupun nak upgrade pada speaker yang lebih bagus, so aku harapkan vlog kali ni dapat dijadikan panduan kepada korang sebelum membelinya, dan macam mana rupa
keadaan dan saiz set untuk Logitech Z623 ni. Inilah dia. Kalau korang boleh tengok dengan saiz yang agak besar pada subwoofer dia dan dua satellite speaker pun bagi aku agak besar, dan aku harapkan dengan besar hati ianya dapat memberikan aku satu kepuasan lepas ni, insyaAllah. Aku akan letakkan description untuk speaker ni di atas ni nanti. Okeylah, sampai di sini saja yang dapat aku review secara ringkas tentang Z623 daripada Logitech. So, lepas ni aku akan review untuk speaker yang sebelum ni, iaitu dari model Z337 Bluetooth. So, dengan adanya speaker yang baru ni, aku harapkan aku dapat menggantikan Altec Lancer aku sebelum ni, dan ianya dapat memberikan satu kepuasan yang sebenar dalam segi sistem audio untuk studio Mr. Celabai. So, inilah dia, dan aku harapkan ianya menjadikan panduan kepada korang sebelum membeli, dan korang pandai-pandailah mencari seller yang lebih murah, ataupun kalau korang risau tentang harga ataupun dari segi kualiti barang dan juga keoriginalannya, better korang cari pada authorized seller yang terdapat di Shopee ataupun di Lazada. Moga kita jumpa lagi di lain vlog dengan gadget-gadget terbaru ataupun apa saja yang aku dapat kongsikan kepada korang untuk channel Mr. Celabai. Aku harapkan sokongan terus daripada korang untuk membangunkan channel Mr. Celabai lepas ni. Moga kita bertemu lagi di lain vlog. Mr. Celabai mengundur diri. Assalamualaikum. Bye.